udah langganan, Mbak? Ya enggak langganan sih, cuma kepengen aja, tapi sering suka makan. Oh, sering sini ya? Ya. Gimana rasanya, Mbak? Lumayan. Lumayan. Berarti kalau lumayan itu nilainya berapa, Mbak? Ready kucing, meong, bravo, mantap. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Mau kemana kita, Cing? Hah? Kemana nih? Lapar banget, Ci. Lapar? Iya. Nanti kita makan dulu ya. Makan dulu lah. Sama kru-kru ya. Oke. Gue gak enak udah duluan nih, Bang Jaja nih. Oh, udah sampai duluan ya. Makan dulu, Nek. Oh, iya udah. Siap. Oke. Bang, ini dong. Empat ya. Siap. Oke, makan di sini apa di Bukus? Makan pasti makan di rumah. Gue udah pengen istirahat di sini, main nyantai gue. Oke lah kalau begitu, siap. Laksanakan. Sorry nih, biarin aja. Ganggu. Empat aja ya. Udah keluarga berapa, Bang? Keluarga istri baru satu. Alhamdulillah, kan? Nambah lah. Dua. Nah. Kalau anak baru tiga. Ya kalau istri emang gak usah nambah lah, satu juga gak habis-habis. Emang istrinya mau berapa, Bang? Oh, dia mau berapa tuh, nanyain tuh. Istri ini mau satu aja, gak usah nambah lah. Siapa tau kurang satu ya kan. Nama siapa? Namanya Darussalam. Abang Darussalam, dipanggil lah Bang Darul. Bang Darul kayak temen gue yang tetangga gue di sono lo, yang kayak dulu kayak tukang sablon deh. Jangan nyama-nyama. Sablon. Saya akan penjualan nih, Bang. Lu milih yang mana tuh? Sini, Jeng, pesan. Sekalian nih. Ayo, yang mau pesen lagi enggak apa-apa. Lu pada aja, Ci, orang lagi makan di shot. Orang ini kita lihat nih, makan-makan gua lu. Temanya bukan lagi ngeblok nih. Sekalian gua sekalian. Oh, sekalian juga ya. Orang lagi mau. Ada enggak suka dukanya, Bang, selama 3 tahun jualan? Waduh, sukanya banyak, Bang. Banyak kan sukanya ya. Suka banget. Nah, pas dukanya pas waktu COVID itu, aduh. Kacau ya. Dibatasin, kacau banget. Hujan, kalau misalnya hujan gimana, Bang? Kalau hujan ya kita pakai tenda aja ada. Oh, tenda ada, dadakan. Ya. Tenda dadakan. Udah aman lah pokoknya. Safety ada tendanya nih di atas. Jadi kalau hujan kita langsung buka. Kalau terang begini nggak usah. Iya, habis kalau misalnya kira-kira nih, Bang. Itu habisnya berapa sehari? Kalau lagi sepi-sepinya paling 25 porsi, kalau lagi rame bisa 50 porsi. Porsinya berapa nih, Bang? Mau boleh tahu nih? Di sini masih 12.000. 12.000 ya rata-rata, 12.000 lah. Perlu dong, kasihan. Iyalah, isi pondasi mah harus. Harus. Ini pondasi harus diisi. Berarti kita ntar malam kalau itu sampai sini, Bal ya. Kalau lagi nginep itu sering ke belakang kan rawa badak nih kalau malam. Iya. Sampai jam berapa, Bang Darus? Sini. Sampai jam 11. Kalau udah jam 12 kesono takut sendirian soalnya. Yang lain udah pada bubar. Biasanya kalau ini, Bal, kalau bilang pangsit itu nyaru doang. Ya. Nanti pendapatannya berapa, gue pengen tahu. Di kampung mah tanahnya banyak. Banyak, kata orang banyak, benar. Asli, kata orang banyak. Tapi ntar kita rasain, rasanya gimana, enak gak? Gue kalau gak enak, gue gak balik lagi loh, Pak. Gitu, bener loh, gue bisa aja loh. Nanti saya yang nyamperin ke rumah kalau gak. Oh gitu? Iya. Tinggal kasih alamatnya aja, Pak. Oh, mampir-mampir ya. Ini abang, ini namanya Bang Darussalam. Darussalam. Ya, itu, ini guys. Awal buka ya, jam 4 sore sampai jam 11 malam. Lokasi di mana lokasi? Lokasinya di Rawa Badak ya, Bang? Iya, kali. Rawa Badak. Kali Sunter Rawa Badak. Dekat Polsek. Polsek apa? Polres. Belakang Polres. Utara, iya. Belakang Polres. Belakang Polres Jakarta Utara. Ada yang mancing juga. Ini tinggal pilih mau jajan apa. Telur gulung ada. Tapi jam berapa kita di sini? Takoyaki ada. Jam berapa aja nih kita di sini? Tadi ya. Hah? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 11 malam. 11 malam. Iya. Malam. Pendapatannya juga lumayan sih di sini. Ya, gitu ya. Ayo, Bu.
Bang Darus ini sehari bisa sampai 50 ya Bang ya? Kalau lagi rame 50 porsi. Satu porsinya cuma 12.000. Murah meriah 12.000. Komplit. Ayam. Jadi kalau memang 12.000 di tempat pinggiran jalan seperti ramai begini memang yang membantu ya. Membantu. Kayak ukuran kantong kita lah. Iya, menengah rata-rata lah ya. Kayak ini ya, kayak ini enggak? Itu mah. Ini apa ini? Kelasnya udah kelas. Itu mah. Jatuh. Kelasnya kelas McD dia. Tapi ntar kita ngomong-ngomong, kita rasain yang kita bilang tadi ya. Nah, ya kita nih rasain dulu. Okay, rasanya gimana, jus apa enggak ya. Oke, okay, tunggu selanjutnya. Mantap, apalagi ini nih, pangsitan nih. Crispy. Crispy Bang Iqbal, bagaimana Bang Jeje? Nah, siapa Bang Je? Rasanya ini kayak menggugah jiwa kita ini. Menggugah jiwa apa sih? Menggugah jiwa, Bang. Iya, lagi gitu-gitu lagi lapar. Lapar rasanya enak. Isi aja. Pokoknya jangan lupa kalau beli sini aja ya, di daerah Semper ya. Rawabadak apa sih? Rawabadak nih. Rawabadak ya. Bang siapa namanya? Bang Darus. Ya, Bang Darus nih di sini, guys. Rawabadak Bang Darus. Mantap punya. Nah, gimana? Bener asli, guys. Gimana ya, kayak terasa banget tuh di lidah lo, bener ya, di lidah memang terasa, lidah gua kenapa sih belum mati, masih hidup, cuman emang ini terasa banget ya, getirnya terasa gitu sampai ke tenggorokan, rasa pedesnya, tapi enak, nikmat, mantep, rasa bumbunya, iya, rasa bumbunya Bang Iqbal. Boleh nanya dikit gak? Boleh, gak apa-apa ya. Tanya apa? Mbak, makan di sini udah langganan udah berapa? Udah langganan, Mbak? Ya gak langganan sih, cuma pengen aja. Tapi sering suka makan. Oh, sering sini ya? Gimana rasanya, Mbak? Lumayan. Lumayan? Berarti kalau lumayan itu nilainya berapa, Mbak? Berapa ya? Yang gak selalu lumayan sih, separohnya. Separohnya, berkata 75% lah. Lumayan ya, Mbak ya. Dengan bisa bicara dengan bahasa apa ini? Bu Yati, asli mana, Mbak? Asli Jakarta lah. Jakarta ya? Nggak tinggal di sini, dekat sama daerah sini? Iya, dari ya lahir kan di sini, Jakarta. Oh, di sini ya? Maksudnya tempat tinggalnya wilayahnya sini? Iya. Masih Bu Yati ya? Iya, sama-sama.